Kewajiban menuntut ilmu adalah hak setiap orang. Di samping untuk masa depan, bersekolah merupakan program pemerintah dalam menuntaskan kebodohan bagi masyarakat Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pemalang atau lebih dikenal dengan sebutan SMK Nepal merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Pemalang yang berdiri sekitar tahun 60-an. Dulunya sekolah ini bernama Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SMEA. Gedung sekolah yang berada di Jalan Gatot Subroto ini lingkungannya dibuat konsep taman, berbagai pohon penghijauan mengepung rindang di pinggir dan di tengah bangunan sekolah. Jadi di SMK Negeri 1 Pemalang ada yang namanya program K3, salah satunya adalah keindahan. Jadi setiap hari-hari Jumat, selain melaksanakan adanya kebersihan di kelas ataupun di lingkungan, memang mencoba untuk membuat suasana di lingkungan SMK Negeri 1 Pemalang itu menjadi suasana yang asri, yang hijau, yang menyenangkan lah. Gitu. Harapannya SMK Negeri 1 Pemalang akan membuat siswanya, baik siswa sendiri ataupun Bapak Ibu guru, membuat betah atau nyaman, terutama pelayanan kepada anaknya itu akan semakin menyenangkan. Bukan hanya untuk menyerap berbagai disiplin ilmu bagi para muridnya, lingkungan yang bersih dan rindang, sekolah ini juga dijadikan sebagai pilot proyek paru-paru bagi Kota Pemalang. Di sini suasana semilir angin yang tertiup dari persawahan serta hutan di kota depan SMK Nepal menjadikan para muridnya betah menikmati kampus sekolah. Bahkan mereka terlihat enggan untuk pulang ke rumah karena betah menikmati kerindangan serta keramahan di dalam lingkungan sekolahnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Ragil Surono, kontributor Suara Indonesia melaporkan.